Sevimli fay, amurat canın çak, amudu morge, çeşmeşmen de tatil. Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku teman-teman di channelnya Mama Nai. Sharing kegiatan lagi teman-teman. Kali ini aku lagi masak sayur. Aku masak sayur bakso teman-teman. Dan ini untuk pendampingnya aku bikin cumi balado gitu dicampur sama tahu. Karena Pak Suami gak suka sama cumi, jadi nanti aku makan cuminya, Pak Suami makan tahunya. Di sini aku masak sop ala-ala aku ya teman-teman. Cuman sayurannya itu cuman sama wortel dan kol. Cuman aku tambahin ceker 2 potong kayaknya deh itu buat biar kaldunya itu lebih enak gitu. Di sini aku langsung masukin aja kolnya karena emang sayurnya udah mau mateng teman-teman. Biar kolnya itu masih crunchy, jadi aku masukinnya itu di akhir. Seperti biasa bumbunya hanya bawang putih, bawang merah aja, nggak aku kasih lada karena biar anak aku ikut makan gitu. Pasti teman-teman udah jago-jago semua ya dibandingin sama aku, karena masakan aku selalu simple-simple gitu. Oh iya, kalian masak apa nih hari ini teman-teman? Boleh sharing di bawah ya, biar next aku bakalan recook apa yang kalian sharing juga. Karena masakan aku ya gitu deh, cuman yang simple-simple aja, yang aku bisa aja gitu teman-teman. Gak apa-apa ya, yang penting keluarga itu bisa makan enak, kenyang gitu teman-teman. Dan ini udah mateng teman-teman, alhamdulillah. Karena gak perlu lama-lama ya kalau untuk kol gitu. Oke teman-teman, lanjut ya. Karena tadi makan siangnya udah selesai, alhamdulillah gak aku record, mohon maaf ya. Dan tadi itu aku masak untuk makan, untuk sekali makan gitu teman-teman. Karena Pak Suami itu gak bisa makan dalam satu hari itu menu yang sama. Jadinya nanti malam itu aku masak lagi gitu teman-teman, atau enggak kita jajan gitu. Oke, langsung kita buka paket yang pertama ya teman-teman. Di sini aku beli tiang fleksibel gitu buat kolong dapur gitu teman-teman. Karena aku kan meja dapurnya itu cuman satu gitu, bukan kitchen set gitu ya. Jadi aku beli cuman 3 nih yang ukuran 60-110 cm. Dan aku beli dengan harga satu piece-nya itu Rp12.500 teman-teman, yang ukuran 60-110 cm. Jadi mudah banget ya teman-teman, cuman diputer-puter gitu aja, nanti dia langsung manjang sendiri gitu. Nah nih tuh udah panjang kan, jadi lumayan bermanfaat sih menurut aku ya, harganya murah tapi lumayan gitu. Oke lanjut paket yang kedua teman-teman. Di sini aku beli kaos buat anak aku ya, warna hitam, ukuran 2 tahun gitu teman-teman. Di sini itu harganya itu Rp21.500 karena diskon, jadi Rp16.125. Dan aku gunakan koin Shopee juga, terus ada diskon toko juga teman-teman. Jadi total aku bayar cuma Rp6.591. Murah banget kan? Alhamdulillah ya, makanya jangan lupa selalu manfaat voucher toko ataupun voucher-voucher yang di Shopee gitu teman-teman. Jadi kita tuh bisa beli barang dengan harga murah gitu, dengan kualitas yang bagus.
Oke, lanjut paket berikutnya. Di sini aku beli celana jogger gitu, teman-teman. Buat setelan tadi kaos ya. Di sini aku beli jogger jeans polos dengan harga Rp37.000. Untuk pinggangnya juga lentur, teman-teman, nggak kenceng gitu, jadinya nggak sakit ya kalau dipakai. Dan untuk bahannya juga lembut banget karena ini kan bahan denim ya, jadinya nyaman banget pokoknya untuk anak kecil gitu. Oke, lanjut teman-teman, paket berikutnya. Di sini aku beli botol minum jamur gitu, teman-teman. Cuman ini aku pakai buat bumbu masakan. Karena aku kurang, jadinya aku beli lagi. Di sini tuh tertera warnanya ada warna pink, putih, hitam, dan biru. Aku pilih warna putih ya, teman-teman. Di sini aku beli 2 piece karena memang kurangnya itu hanya 2. Untuk harganya ini Rp9.000 ya, teman-teman. Memang lebih mahal dari toko-toko yang lain. Cuman kenapa aku pilih ini? Karena toko ini tuh bisa pilih custom warna gitu, teman-teman. Kalau yang lain itu kadang bisa random. Jadinya aku pilih ini. Kebetulan ini aku dapat cashback Rp2.000. Jadi aku cuman dapat harga Rp6.000 satu piece-nya, teman-teman. Oh iya, aku sampai lupa buat nanyain kabar teman-teman semua. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Semoga semuanya selalu dalam bahagia, teman-teman. Amin, amin ya robbal alamin. Dan aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu nonton video aku, yang selalu support video aku. Terima kasih banyak, teman-teman. Semoga kebaikan kalian semua dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Intinya kita semangat buat menuju kebahagiaan untuk keluarga ya, teman-teman. Semoga keluarga kita itu selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan ini paket selanjutnya sama ya, teman-teman. Aku beli 2 piece gitu. Oke, teman-teman, lanjut di malam harinya. Ini aku lagi ada di Puri Cendana. Yang tahu boleh komen di bawah. Pasti subscriber aku nih tahu nih yang rumahnya di daerah Tambun. Puri Cendana itu seramai apa. Dan ini anak aku lagi naik odong-odong, teman-teman. Dia tuh setiap ke Puri pasti mintanya naik odong-odong sekarang tuh. Ini tuh harganya Rp5.000 selama 15 menit kalau nggak salah. Aku tuh nunggunya juga cukup lama nih, 15 menit, tapi dia happy, teman-teman. Di sini tuh aku cuman jajan seblak gitu, teman-teman, cuman gak aku record ya. Dan ini teman-teman, aku beli seblaknya itu di seberang anak aku naik odong-odong gitu, teman-teman. Jadi seberang-seberangan gitu. Dan lanjut, ini aku udah sampai rumah. Sebenarnya udah sampai rumahnya itu dari jam berapa ya? Jam 9-an gitulah. Ini pas menjelang mau tidur gitu, teman-teman. Karena aku sebisa mungkin harus bersihin wastafel biar besok paginya itu kepala itu enggak mumet gitu ngeliat dapur masih berantakan gitu. Iya gak sih, teman-teman? Ada yang sama gak sih kalau ngeliat berantakan dapur tuh kita gak semangat buat masaknya. Jadi ini kerjaan rutin aku setiap mau tidur, teman-teman. Jadi harus cuci piring, wastafel harus bersih biar besok semangat untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin segini dulu kegiatan aku, segini dulu yang aku sharing. Semangat buat teman-teman. Namanya ibu rumah tangga itu nggak ada habisnya ya, teman-teman.
ada aja gitu kerjaannya ya. Nyuci piring aja tuh bisa berkali-kali, iya gak sih teman-teman? Ya ampun, tapi kita harus semangat ya. Kalau bukan kita siapa lagi, iya gak sih teman-teman? Oke teman-teman, sekian dulu video aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya. Jangan lupa untuk selalu ambil positif dari video-video aku. Buang negatif ya teman-teman. Assalamualaikum. Bye.